Anda kembali di iNews Petang. Pemirsa, sore nanti Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah dan Idul Adha 1438 Hijriah melalui pemantauan hilal di 70 titik lokasi. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan sidang isbat sore nanti, kita akan bergabung bersama dengan Deriski Orta. Deriski, bagaimana persiapan jelang sidang isbat? Ya, Deriski. Ya baik, Abraham dan juga Yufi, hari ini Kementerian Agama nantinya akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah pada hari ini, dan nantinya 1 Zulhijjah ini akan menentukan dari Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1438 Hijriah. Dan nantinya penentuan dari awal Zulhijjah ini melakukan pemantauan di sebanyak 70 titik, yakni di beberapa titik di kawasan Pantai Legen Aceh, di Bukit Cermin Kepulauan Riau, Gedung Kanwil Kementerian Agama di lantai 7, serta di Bosya Lembang Bandung, dan juga di Mercusuar Anyer, serta di Pusat Observasi Bulan di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Di mana memang sidang isbat ini juga rencananya akan menghadirkan beberapa ormas Islam dan juga Majelis Ulama Indonesia serta Komisi 8 DPR RI serta dari Badan Meteorologi, Geofisika dan juga Klimatologi dan juga perwakilan lembaga dan antariksa nasional atau LAPAN. Penentuan 1 Syawal Zulhijjah ini juga nantinya akan menunggu dari Rukyatul Hilal. Pada hari ini nantinya akan digelar sidang isbat dan nantinya akan mengumpulkan di sebanyak 70 titik untuk penentuan 1 Zulhijjah yang akan jatuh hari ini atau di esok hari. Jika pada 1 Zulhijjah jatuh pada hari ini, maka penentuan dari Hari Raya Idul Adha akan jatuh di tanggal 1 September 2017 atau di 10 Zulhijjah 1438. Dan biasanya penentuan dari 1 Zulhijjah atau di 10 Zulhijjah Hari Raya Idul Adha ini akan jatuh pada di 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan kami masih akan menunggu dari penentuan 1 Zulhijjah di hari ini dan rencananya nanti akan digelar pada selesai sholat maghrib. Demikian, AB dan juga Yufi. Baik, terima kasih. Deriski Orta, laporan Anda langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Itu dia ya yang kita sedang nantikan nanti. Seperti apa persiapan sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Baik, ya kita lihat begitu ya, mungkin juga pemirsa di rumah melihat di kalender yang sudah dimiliki dan Idul Adha akan jatuh pada tanggal 1 September gitu ya. Oke. Okay. Dan kita akan lihat begitu ya melalui sidang isbat yang digelar hari ini, apakah memang sidang isbat tersebut bisa sesuai dengan yang sudah ada di kalender tersebut atau disebutkan memang ada tadi ketentuan lain. Disebutkan tadi ada 70 titik yang akan menjadi tempat pemantauan hilal.